Sate Tapak Kerak mana, Mbak? Terima kasih, Bu. Retribusinya parkir aja. Iya. Berapa parkir? Kalau mobil 30, Pak. 30. Istimewanya apa nih? Pantainya. Yang utama kan ya masih alami. Kita jalan kaki ke pantai yang masih alami. Pantai Tapak Kerak. Cuman dia ini tempatnya kera-kera itu kan dari mana dia itu pulangnya ke sini, ke batu ini. Batu yang gede, itu yang aslinya Tapak Kera. Jadi itu Pak tidur, entah apa, ada orang tuh pulangnya ke sini semua. Sebenarnya bukannya Tapak Kera, penapaan kera. Mungkin dia orang tuh kan kayak kita kan punya sesepuh-sepuh, kira-kira begitu dia orang. Jadi pulangnya di situ, siang-siang tuh keluar lagi dia. Jarangnya dulu, tapi sekarang mah ya namanya udah kelamaan ya, jadi ya kera-kera itu berkurang dia.
belum banyak. Ya ada 1-2. Kadang-kadang sore keluar dia, tapi kalau agak siang dia ngurusin dulu. Gitu. Tapi tahunya pengunjung ini Tapakra. Makanya terkenal pantainya ini Tapakra jadinya. Enggak bisa roba lagi dia, kan tahunya Tapakra. Ya cuman dia itu penasaran aja. Tapakra ini, dan juga dia buat foto-foto kebanyakan. Buat foto-foto aja. Dari ya foto yang bagus lah. Karang-karang batu-batunya ini lah. Dan memang kebanyakan itu nanya itu. Ya memang kayak ada ini juga. Jaraknya gimana Tapakra gitu kan. Kita cerita aja. Arial ini masih Arial perusahaan. Oh, punya perusahaan. Yang kita tempatin ini. Makanya untuk sementara yang lola masyarakat dulu. Nama bapak siapa, Pak? Pak Jafar. Terima kasih.